Strategi pengembangan karir yang cerdas. Pengembangan karir yang cerdas memerlukan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat membantu Anda mengembangkan karir Anda dengan cerdas. Fahami tujuan karir, tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang Anda. Fahami dengan baik apa yang ingin Anda capai dalam karir Anda dan bagaimana Anda ingin berkembang. Evaluasi keahlian dan keterampilan, identifikasi keahlian dan keterampilan yang Anda miliki, tentukan di mana keahlian Anda paling kuat dan area di mana Anda dapat meningkatkan keterampilan. Pengembangan keterampilan fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan industri atau bidang kerja Anda. Ini dapat mencakup kursus pelatihan, sertifikasi, atau partisipasi dalam proyek-proyek khusus. Jalin hubungan dan jaringan, bangun dan jalin hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan profesional lain di industri Anda. Networking dapat membuka peluang baru dan memberikan dukungan yang berharga dalam pengembangan karir. Ambil alih tanggung jawab tambahan, tunjukkan kesiapan Anda untuk mengambil tanggung jawab tambahan di tempat kerja. Inisiatif ini dapat menunjukkan dedikasi Anda terhadap pekerjaan dan membuka peluang untuk pertumbuhan karir. Partisipasi dalam proyek-proyek strategis. Ambil bagian dalam proyek-proyek yang strategis dan memberikan dampak positif pada perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan visibilitas Anda dan memperluas keterampilan Anda. Pengembangan soft skills. Selain keterampilan teknis, kembangkan juga soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Soft skills ini seringkali menjadi kunci untuk sukses dalam karir. Pendidikan lanjutan, pertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan Anda. Ini bisa berupa program sarjana, magister, atau bahkan pelatihan khusus yang relevan dengan bidang kerja Anda. Mentoring, temukan mentor yang dapat memberikan panduan dan saran berharga dalam pengembangan karir Anda. Memiliki mentor dapat membantu Anda mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang industri dan menentukan langkah-langkah yang tepat. Ikuti perkembangan industri. Tetap up-to-date dengan perkembangan terkini di industri Anda. Mengetahui tren dan perubahan dapat membantu Anda tetap relevan dan mengantisipasi kebutuhan pasar. Bersiap untuk tantangan dan perubahan. Terima tantangan baru dan bersiaplah untuk perubahan. Fleksibilitas dan kesiapan untuk belajar dari pengalaman baru dapat meningkatkan daya saing Anda di pasar kerja. Buat rencana karir Buat rencana karir yang rinci, termasuk langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan Anda. Tinjau dan perbarui rencana tersebut secara berkala sesuai dengan perkembangan dan aspirasi Anda. Berkomunikasi dengan atasan, bicarakan dengan atasan Anda tentang tujuan karir dan aspirasi Anda. Mungkin ada peluang pengembangan karir di dalam perusahaan yang sesuai dengan visi Anda. Pertahankan keseimbangan kerja hidup. Jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan Anda, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kinerja dan pengembangan karir Anda. Evaluasi dan refleksi secara teratur: evaluasi kemajuan Anda dan lakukan refleksi terhadap pencapaian serta hambatan yang mungkin dihadapi. Hal ini dapat membantu Anda menyesuaikan rencana karir dan strategi pengembangan Anda. Penting untuk diingat bahwa pengembangan karir adalah perjalanan yang berkelanjutan, dengan kesabaran, ketekunan, dan upaya yang berkelanjutan. Anda dapat mencapai tujuan karir Anda dan terus berkembang sebagai profesional.